Halo, halo. Saya stream video. Okey, so hari ni saya akan share tentang satu topik yang bermain-main di dalam kepala kebanyakan pengguna RR, iaitu Kawasaki RR pakai box. Okey, so saya rasa semua sedia maklum, pengguna-pengguna Kawasaki RR ni semua sedia maklum bahawa Kawasaki RR boleh kita anggap sebagai antara motor dua lejang 150cc yang bermain di atas jalan raya Malaysia dan antara yang paling kuat. Okey, motor ni juga dikenali antara yang paling king kategori highway lah. Sebab apa? Kita bukan cakap pasal top speed saja, kita cakap pasal ketahanan enjin dan sebagainya. Dan motor ni antara menjadi motor-motor idaman kepada pecinta-pecinta kelajuan kategori 150cc dan ke bawah. Okey, so permasalahan dekat sini mula timbul apabila pengguna Kawasaki RR tu sendiri, dia memerlukan sebuah motor yang boleh digunakan untuk kegunaan-kegunaan perjalanan jauh dan memerlukan bawa barang yang banyak. Okey, kalau kita semua sedar kan, untuk motor-motor yang kategori macam ni, sebenarnya ianya telah pun direka. Sebagai contoh saya sebutkan adalah Yamaha FZ150. Okey, kenapa? Yamaha FZ150 ianya direka dengan sistem fuel injection, enjin 4 lejang, enjin yang boleh kita bawa orang kata long punya journey tanpa perlu risau minyak habis, penjimatan minyak yang sangat best, enjin sentiasa sejuk. Dan yang menariknya, design dia memang design untuk easy rider, easy ride. So untuk design easy ride ni, so dia orang adalah aksesori-aksesori tambahan macam box dan sebagainya. Dan benda tu tak menjadi satu benda yang sangat pelik pada pengguna-pengguna FZ untuk pakai box. Sebab apa? Memang motor tu direka untuk easy ride, untuk kegunaan-kegunaan harian, pergi kerja, balik kerja dan konvoi-konvoi yang memang jauh. Dan motor tu bukanlah direka untuk top speed kau-kau. Dia penggunaan dia easy ride. Okay, so permasalahan dia apabila kita pengguna RR memerlukan sebuah motor yang orang kata boleh jalan jauh, tahan lasak, cantik, laju, tapi dalam masa yang sama, itulah satu-satunya motor yang kita gunakan untuk balik kampung, jalan jauh yang betul-betul jauh, naik ke Thailand dan sebagainya, konvoi tahap-tahap mega sampai ke Krabi. So kita memerlukan motor yang kalau boleh ada ruang-ruang untuk kita letakkan barang. Baiklah, kalau kita cakap pasal kita isi beg lah contoh. Beg pada badan lah yang kita galas mungkin akan menyebabkan kadang-kadang kita kebas dan sebagainya. Dan kalau boleh, diorang ni, diorang cemburu kan dengan motor-motor kapcai yang ada raga. Okey, ada option lain sebenarnya. Pengguna RR boleh pilih untuk ikat beg pada bahagian seat belakang. Pada bahagian sini boleh. Okey, gambar yang saya zoom ni, ini kawasan yang biasa saya gunakan untuk saya ikat beg lah. Okey, ataupun boleh letak beg tangki. Beg tangki dekat mana? Dekat atas tangki. Okey, dekat kawasan yang saya zoomkan ni. Okey, so dekat atas ni korang boleh letak tangki. Beg tangki tu. Tapi ada pula yang berpendapat, sayang motor, takut tangki tu rosak. Bukan rosak apa, dia punya cat tu mula luntur dan sebagainya. So, ada yang sanggup, orang kata apa, sangguplah bergalas beg tu. Perjalanan 500 kilo, 500 kilo lah galas. Bukan tak ada masalah, cumanya mengurangkan keselesaan perjalanan yang jauh. Okay, so topik hari ni saya nak share berkenaan tentang Kawasaki RR pakai box. Pakai box, tak kisahlah box dia nama GV ke apa ke, yang penting box tu dia ada batang besi monorack tu dan boleh menempatkan box. So ini contoh. Gambar ni saya ambil daripada Facebook dan ini antara pengguna RR yang apa? Yang pakai box. So nampak tak dekat sini?
box dia memang jelas dekat situ. Okey, kesimpulannya dekat sini saya boleh kata adalah, kalau kita nak kata Kawasaki RR pakai box tak lawa, saya tengok pada gambar ni nampak cantik. Ianya nampak cantik, tak adalah mencacat celakan gambar. Okey, macam yang ini contoh Kawasaki RR yang dia tak letak box sahaja. Dia tak letak box tu, tapi dia punya batang besi monorail ni, dia punya frame ni dia pasang. Kita tak adalah nampak Kawasaki RR tu jadi macam cacat ke, jadi macam motor abang postman lah sebagainya, tak ada masalah. Bagi saya, motor masih lagi cantik. Motor masih lagi cantik. Okey. Benda yang berlaku dekat dalam dunia pemotoran sekarang ni adalah apabila kita sebagai pengguna, kita nakkan sebuah motor yang boleh jalan jauh, cantik dan laju. Okey, laju tu juga penting, bukanlah orang kata kita nak merambat setiap masa. Cumanya kalau boleh, kita nak semasa memotong tu kita confident. Semasa memotong, potong lori, trailer, bas dan sebagainya. Jadi, pengguna-pengguna motor-motor yang macam ni, diorang akan lebih gemarkan RR. Sebab apa? RR memang kita tahu, dia bukan saja chassisnya berat, nak memotong lori pun tak ada masalah, tak goyang. Okey, yang kedua memang motor ni enjin dia laju. Memang enjin dia, standard dia pun dah laju. Satu kebanggaan untuk motor-motor yang lain, kalau boleh potong RR standard. Itu satu kebanggaan. Okey. So, dan terutamanya RR ni menjadi pilihan anak-anak muda. Tapi kita tak boleh menolak juga bahawa anak-anak muda ni dia masih di arus pembangunan. Pembangunan diri dia. Dia perlu berhijrah ke sana, ke sini, cari tempat kerja, berhijrah ke bandar untuk memperkembangkan karier dan sebagainya. So, satu jarak perjalanan yang jauh memang diperlukan. Malah setiap tahun akan ada 5 hingga 6 kali memang dia akan ride jauh. So, untuk mengurangkan beban, saya boleh share lah. Okey, ini antara solution yang boleh kita buat. Pakai box pada Kawasaki RR. Okey, pertama sekali, of course lah, motor kita memang kita tahu kekal cantik macam biasa, tapi fungsinya telah pun diimprovise. Sebab apa? Kalau sebelum ni Kawasaki RR hanya sesuai untuk pengguna-pengguna yang menginginkan kelajuan yang tinggi, tapi kini kita boleh mendapat kelajuan yang tinggi dalam masa yang sama, selesakan lagi badan kita. Selesakan lagi badan kita, tak perlu lagi kita nak galas beg yang terlampau berat, hanya galas dokumen-dokumen yang diperlukan sahaja. Dokumen-dokumen peribadi penting kita letakkan pada beg galas. Selebihnya kita boleh letak pada box. Selain daripada kita boleh simpan helmet, kita boleh juga simpan barang-barang keperluan yang lain. Contoh, korang nak simpan towel ke dalam tu, simpan barang mandi ke, dan ini barang-barang yang korang simpan tak perlu keluarkan. Kenapa saya kata tak perlu keluarkan? Sebab apa? Korang boleh kekalkan. Andai katalah satu perjalanan yang jauh, contoh perjalanan daripada JB nak pergi ke Lumut Perak, memang satu perjalanan yang agak jauh, memakan lebih kurang 300 bawa ke 500 km. So, korang boleh singgah di mana-mana R&R, nak mandi ke, nak apa ke, barang-barang dah tersedia. So, motor korang dah pun tersedia untuk perjalanan-perjalanan yang macam ni, walaupun dalam keadaan yang kita tak jangka. Okey. Untuk pengetahuan korang, Kawasaki RR ni, saya buat video berkenaan box ni sebab apa? Ianya ditanya oleh beberapa rakan saya lah. Apa pendapat engkau? Dia kata, RR aku pakai box. So, saya tanya, okey, kau nak pakai box tu untuk apa? Apa fungsinya? Apalah fungsi utama yang kau nak pakai box? Saya tanya. So, dia kata, okey, kerja dia banyak jumpa orang. Okey, banyak jumpa orang, kata pergi office sana, office sini, kadang-kadang meeting sana, meeting sini, dan dia selesa naik motor. Okey, dia lagi selesa naik motor. So, saya kata kalau macam tu, box memang diperlukan lah. Saya kata box memang diperlukan. Ataupun dia kata, perlu tak dia tukar motor lain? Dia tanya.
perlu tak dia jual double R dia, dia angkat motor lain yang ada raga ataupun dia angkat FZ? So saya kata untuk menjimatkan kos, tak perlu pun tukar motor, tak perlu pun nak angkat motor FZ ke apa, sebab kau dah ada double R. Double R tu dah ada kat rumah, angkat beli cash, buat apa kita nak buat loan pula kan, nak tambah komitmen dan sebagainya. Benda tu hanya akan mengurangkan DSR untuk amount kita beli rumah, untuk amount kita tambah property dan sebagainya. Benda tu akan bagi efek pada benda-benda yang macam tu. So saya kata okay, kalau kita nak bercakap pasal penggunaan minyak motor, fuel consumption, Kawasaki RR, as long kau tak buka dia punya power valve, tak running sampai power valve terbuka, minyak motor kau jimat. Tak percaya boleh try, tak percaya boleh try. Sebab saya dah try dengan nilai RM15 punya isi minyak, minyak 97 Shell lah. Saya tak isi 95, saya isi 97 Shell, RM15. Saya boleh bergerak lebih kurang hampir 240 km tanpa perlu isi, tanpa perlu top up. Tapi syarat dia, bawa tak laju lah. Bawa dia takkan sampai power valve tu terbuka. So fuel consumption memang cantik. Okey, yang kedua saya cakap berkenaan dengan tuti. Okey, tuti ni pula RR bukan macam motor-motor dua lejang yang lain yang tiap-tiap 2 minggu kena top up minyak tuti, bukan. RR ni steady dia, kalau kau kuat lenjan sebulan sekali. Tapi kalau bawa steady-steady 2 bulan dekat 3 bulan baru top up minyak. Kalau motor yang dah modified sikit barulah ada kerap sikit. Kerap pun takkannya sampai 2 minggu sekali nak top up minyak tuti. So dekat situ saya dah kata ianya jimat. Yang ketiga, Kawasaki RR ni lasak. Okay, of course lah, motor keluaran Kawasaki. Motor keluaran Kawasaki ni dia memang lasak. Sebab apa? Pertama, material block memang kuat, material barang dia pun cantik. Dan yang ketiganya, motor ni dia ada running coolant. Dia running air coolant. Bermakna kau nak lenjan jarak jauh tak risau. Tak risau sebab apa? Ini bukanlah motor-motor yang kita risau, alamak jalan jauh non-stop ni nanti motor jam. No, motor ada running coolant, ada size radiator yang memang ngam. So sistem penyejukan enjin memang terbaik. Yang keempat, power valve. Okay, saya nak bercakap pasal power valve sebab apa? Kawasaki ni power valve dia dari kategori sebagai mechanical power valve. Dia bukanlah electronic power valve. Contoh electronic power valve adalah macam motor Yamaha TZM150, Honda NSR150. Itu adalah motor-motor yang menggunakan electronic power valve. Dan motor-motor yang kategori macam ni, dia ada masalah-masalah. Contohnya lah macam power valve cair, puli cair dan sebagainya. Tapi dah ada solution pun pada kes-kes TZM yang puli cair dan sebagainya ni, dah ada pun solutionnya. Yang tu nanti saya akan share lah pada video akan datang. Okay, so kalau kita tengok RR memang tak ada masalah. Power valve sekali tukar boleh pakai 7 tahun, tak risau. So dekat sini kita dah nampak RR yang kau dah ada, kau boleh pakai, tak ada masalah. Cuma kau kena tambah satu fungsi, iaitu fungsi yang kau perlu tambah adalah sama ada kau nak tambah beg tangki ataupun kau tambah box dekat belakang. Kalau letak pada tangki, kau kena faham beg tangki tu dia ada magnet. So magnet tu mungkin akan menarik dan sebagainya. Dia melekat, dia kuat. Bila ada gegaran akan jadi geseran dan sebagainya. Mungkin tangki kau akan ada calar-calar sikit. Benda tu normal. Tu benda yang kau kena sacrifice lah, berkorban. Tapi let's say kau nak kekalkan tahap tangki yang cantik dan sebagainya, pasang box dekat belakang. Pasang box dekat belakang, so baju dan sebagainya boleh diletakkan di belakang. Dokumen-dokumen penting peribadi boleh kau galas. So satu perjalanan yang jauh yang sangat selesa, menyenangkan. Dalam masa yang sama, kau boleh rembat laju motor kau. Sebab RR, RR nak bawa 160 straight sepanjang 400 km, tak ada masalah. Asalkan jangan minyak habis di tengah jalan. Itu saja. Okay. So itu antara jawapan yang saya bagi pada kawan saya. Dan sampai ke hari ni dia pakai RR lah, dan dah pakai box. Dan dia sendiri pun kata bila RR dah pakai box, memang terbaik.
memang double R boleh dipandu, orang kata boleh ditunggang dengan cara yang ganas, boleh juga ditunggang dengan cara yang manja, boleh juga ditunggang dengan cara yang sangat santai, easy ride. So, pakai box, pendapat saya bukanlah memburukkan motor, tapi mencantikkan motor dalam masa yang sama, meningkatkan lagi, improvise lagi fungsi motor double R itu sendiri. Okay, so saya anggap sharing saya setakat ni sampai sini je berkenaan tentang Kawasaki double R pakai box. Cantik ke tak cantik, cantik itu subjektif, bergantung pada anda, bergantung pada apa yang korang nak, fungsi anda. Okay, thanks for watching Zaius Train Video.